tahu sih ya. Saya juga harus nyari-nyari informasi dulu soal itu. Diajarin ini sih, baru-baru mah baru diajarin milih kata-kata sih. Foto gitu ya? Oh iya. Apa tuh mungkin? Iya, sekarang lebih sibuk aja sih. Kalau dulu kan lebih santai. Siap gak siap harus siap sih. Soalnya resiko. Saya yakin Bapak bisa sih, soalnya kalau saya lagi libur juga saya bantuin. Iya, emang kenapa gitu? Nah, kalau mau bantuin, bantuin aja. Iya, yakin sih, cuman saya juga harus ngejar pendidikan juga. Di mana ya, belum tahu juga sih punya di mananya. Iya, tahun depan. Rame. Itu Instagram udah lama sih, udah dari SMP, cuman jarang ngepost aja. Bikin nge-web apa sih, itu sebenarnya. Iya, benar. Senang banget banyak followers banyak buat gitu. Mau terima kasih support buat semuanya, buat yang udah ngikutin aku sampai alhamdulillah kalau ada yang diceritakan ya pengalaman selama syuting aja gitu. Ya gimana syutingnya gimana. Jelas pokoknya jangan lupa sama keluarga lah juga. Pokoknya tetap belajar, ikutin aja pokoknya. Nanti soalnya kan gak ada ilmu apa-apa soalnya kayak kata ini belajar aja dulu nanti ngajarin buat harapi. Terima kasih banyak sih sebenarnya, kata terima kasih doang gak cukup, cuman ya, mau di bilang apa lagi ya, banyak makasih banget alhamdulillah itu ya, stand gitu. Kurang tahu belum sih tahu ya. Soalnya masih pembicaraan pertama mah ruko aja dulu. Oh gitu. Selain itu mungkin nanti kan berkarir di artis, mungkin nanti punya punya ya. Endorse dapat masukan, pengen apa sih buat orang tua nih yang selama ini udah ini punya cita-cita apa buat orang tua gitu? Cita-cita buat orang tua ya pokoknya ngasih yang terbaik lah. Ya. Pengen beliin apa mungkin ya, dia bilang pengen beliin apa ya apa yang orang tua minta, jadi aku gak susah gitu buat belinya. Ya. Mungkin itu entah naik atau apa aku gitu kan ya. Udah susah hasilnya. Cita-cita terbesarnya berarti itu ya, naikin orang tua haji seperti itu ya. Ya itu cita-cita terbesar. Mas, tadi itu udah syuting-syuting capek ya. Seperti apa sih? Capek sih, cuman kan gimana ya, menyesuaikan diri aja. Makanya saya juga dapat masukan dari belajar. Jadi kekurang gak sih? Bisa kan membantu Bapak mencari sama teman, nongkrong segala macam. Nah sekarang kan soalnya kan ini berjalan juga gitu. Ya wajar lah, temen juga ngerti kok, temen ya, dia support juga mereka. Alhamdulillah ya sih, cuman ya kita juga sama-sama manusia ya. Apa bedanya gitu, saya sama mereka kemarin jalan-jalan sama artis kayak Luna Maya segala macem, canggung nggak sih mungkin yang dulu kemarin mungkin lihat di kemarin canggung. Bisa jalan-jalan bareng gitu canggung sih. Soalnya mereka lebih profesional gitu kan arti, jadi saya diajak jadi kayak gitu deh ya. Ada gitu lah. Ini dapat banyak ilmu dari mereka. Minder nggak? Apa? Minder nggak? Minder gimana? Ya karena tidak percaya diri gitu. Iya. Enggak sih. Soalnya saya yakin aja. Ya. Udah punya, udah dapat program katanya di TV, udah ditawarin juga jadi presenter ataupun di belum TV sih, belum itu. Ya? Belum. Kemarin sempat ikut jadi host ya mas? Oh iya, saya belajar jadi host itu. Gimana nih? Awalnya ada canggung atau gimana gitu? Iya canggung, canggung. Soalnya itu pertama kali. Terus sempat diledek-ledekin AA, Inka Raffi gitu, dijodoh-jodohin gitu sama ada wanita. Itu kayak gimana? Ya. Gimana? Tanggal itulah pokoknya. Oke. Okay. Ya makasih. Makasih ya Dimas. Makasih ya. Makasih ya, Pak. Apa? Oke.